Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih dari TIPS yang sudah berkenan turun ke desa kami untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pengolahan sampah. Yang kedua, kami mohon maaf kepada teman-teman Rata Desa dan Bumdes yang pada intinya pada hari ini kita ada agenda rapat terkait dengan pembahasan ADART Bumdes. Kita tunda dulu karena pada hari ini kita ada tim guru dari TIPS yang akan memberikan pengetahuan terkait dengan pengolahan sampah. Ini sangat penting sehingga kami memperhatikan diri untuk membuka sebentar dulu terkait dengan pembahasan ADART. Nanti apa yang tim IPS, kami tolong, kami mohon kepada teman-teman untuk mencerna dan apa yang kita belum pasti atau yang belum paham silakan dipertanyakan, karena tujuan kami dengan turunnya tim IPS pada hari ini, bapak-bapak selaku pejabat dinas, selaku perangkat desa nanti bisa mempergunakan kepada masyarakat yang ada di masing-masing dusun, yang intinya mungkin bisa kami juga mohon kepada tim IPS juga biar bisa turun ikut yang pertama ke Balai Bajar, ke masing-masing bajar yang ada di desa kami, ada 8 bajar. Kalau memang bisa turun di sana ada pesan tepat, juga bisa mungkin di masing-masing bajar ada dasar wisma, silakan lewat dasar wisma, mungkin kita mohonkan jadwal kepada bapak-bapak, kapan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Itu inti dari pertemuan pada hari ini. Nah, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bu Wayas, masih kewati satu ibadah yang menjelangi terkait dengan pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan pada hari ini ada manfaatnya untuk kita dan untuk masyarakat desa Cintari. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan. Sepenuhnya waktu untuk kami berikan kepada TIPS untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman kami. Untuk waktu kami persilakan. Jadi kalau sampah organik tidak diolah dengan baik akan menjadi kami, kalau kita di sini melakukan ya terus-terusan ya menggunakan setelah ada beberapa gas seperti karbon dioksida dan metan yang lebih sampah terbanyak di dunia. 54% sampah organik. Berarti sampahnya udah dong. 1,5 kilo, ya. Misalnya pisangnya masih bisa dimakan, yang dimakan fokus saja, ya. Itu berbahaya, bisa pecah, ya. Tentunya sangat bagus dengan adanya sosialisasi ini, kita jadi tahu bahwa sampah organik itu ketika diolah menjadi ekoenzim itu sangat bermanfaat. Tentunya manfaatnya juga banyak, baik itu bagi kesehatan, tanah juga kita baru tahu dengan, dan kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada tim IPS yang telah hadir ke desa kami memberikan sosialisasi. Yang atas nama desa Cengkali mewakili segala masyarakat mengucapkan terima kasih sekali dengan adanya sosialisasi ini. Tentunya kami mendapat ilmu lebih banyak lagi dari IPS. Sehingga kami akan menginformasikan kepada seluruh masyarakat kami akan pentingnya menggunakan limbah-limbah sampah yang seperti yang disampaikan tadi, bahwa bisa diolah menjadi ekoenzim sehingga bermanfaat bagi kita semua.